Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau BAPDPD RI nyorang rapat kerja pikeun ngokolakeun mediasi pengaduan masyarakat Forum Penghuni Rumah Negara Pangsiunan PJKA atau PTKI. Kaliwatan eta mediasi teh dipiharep bisa mucungeulkeun hiji rekomendasi anu bisa ditampa ku sakumna pihak. Minangka tarekah memeres persoalan sengketa tanah jeung bangunan antara pangsiunan pegawai PJKA penghuni rumah negara jeung PTKI, Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau BAPDPD RI ngalakonan rapat kerja jeung muka mediasi jeung para pangsiunan PJKA. Eta mediasi teh dilakonan di kantor pusat PTKI Bandung. Para pangsiunan anu kabeungkeut dina Forum Penghuni Rumah Negara Pensiunan PJKA, Pegawai Negeri Sipil Perusahaan Jawatan Kereta Api Bandung, nantanyakeun persoalan waragad sewa anu diajukeun ku pihak PT KAI ka para pangsiunan anu ngeusian eta rumah negara. Lian ti kitu pihakna nantanyakeun hal kepemilikan imah hunian negara. Satutas nyorang padungdeungan Ketua BAPDPD RI Bambang Sutrisno nembrakeun eta ketak teh disorang pikeun nepungkeun dua pihak anu nyahareupan sengketa sangkan bisa meunang bongbolongan anu teu ngarugikeun salah sahiji pihak. Memfasilitasi menemukan kedua belah pihak agar dapat saling mensinkronkan apa yang dimaksud dari baik dari Forum Penghuni Rumah Negara maupun dari PTKI. Ini adalah merupakan pintu supaya nanti kedua belah pihak saling membentuk suatu komunikasi, membicarakan hal yang solusi yang terbaik seperti apa agar sengketa ini dapat segera terselesaikan. Sajroning kitu Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI John Roberto ngeceskeun eta imah teh mangrupa aset PT KAI. Lian ti kitu aya surat edaran Menteri BUMN pikeun ngajaga jeung memenah deui aset pausahaan anu wajib dijaga. Yang melibatkan seluruh kementerian yang terkait. Ya, baik dari Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR, BPN, semua sudah jelas, benang merahnya sudah jelas bahwa apa yang dimaksudkan oleh forum tadi, sebenarnya aset kita itu adalah aset PT KAI. Jadi sudah ada yang meluruskan hal-hal yang masih menyimpang pengertian-pengertian. Ngaliwatan eta mediasi teh dipiharep para pangsiunan PJKA anu nyicingan rumah negara milik PT KAI bisa nampa hasil tina mediasi. Lantaran geus luyu kana aturan negara ngaliwatan putusan pengadilan kepemilikan rumah negara. Yuana Kurniawan, Bandung TV.